Denny Sumargo berhasil mengundang Deddy Corbuzier ke podcastnya. Denny Sumargo mengakui inspirasi podcast miliknya kepada Deddy Corbuzier. Saat itu, Denny Sumargo sempat menanyakan perihal rahasia mempunyai sebuah podcast kepada Deddy Corbuzier. "Ini tempat podcast terjadi karena tempat lo," ujar Denny Sumargo kepada Deddy Corbuzier sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada 19 Juni 2022. "Waktu ke tempat lo kan gue sempat nanya, dan kalau bikin podcast itu rahasianya apa? Lu ngasih kalimat yang gue tangkap adalah ngobrol." Jelas Denny Sumargo. Deddy Corbuzier yang mendengar hal itu pun membeberkan pernyataan Denny Sumargo. Lebih lanjut, Denny Sumargo dan Deddy Corbuzier membahas kondisi podcast keduanya. Denny Sumargo yang diserang oleh netizen untuk segera menutup podcastnya karena ada tamu yang datang ke podcast Denny Sumargo meninggal tanpa diduga. Sama halnya dengan Deddy Corbuzier, netizen banyak menilai bahwa suami Sabrina Chairunnisa ini seorang cepu. Soalnya banyak tamu yang datang ke podcastnya yang akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sebut saja, beberapa menteri yang sempat diundang oleh Deddy Corbuzier. Hingga yang terakhir adalah The OnlyFans.